sering dikira sama, tapi nyatanya dua benda ini berbeda loh. Apa bedanya? Gak perlu lama, yuk simak perbedaan router dan modem. Sebenarnya antara router dan modem adalah alat yang sama-sama mengirimkan data, tetapi tujuannya berbeda. Modem mengambil data dari pusat internet dan kemudian mengirimkannya kepada router. Sedangkan router mengambil data dari modem yang kemudian dikirimkan ke seluruh perangkat yang terhubung dengan jaringan internet. Bukan cuma dari fungsi, ternyata cara sambungan pada modem dan router juga berbeda loh. Sambungan atau konektivitas dari router bisa dilakukan dengan cara menghubungkan ke beberapa perangkat seperti PC secara sekaligus dengan jaringan nirkabel Wi-Fi. Selain itu, untuk mendistribusikan data, router memanfaatkan jangkauan local area network atau yang sering disebut dengan LAN. Sedangkan modem menggunakan jaringan wide area network atau WAN. Jadi, udah tahu kan perbedaan keduanya? Kalau kalian lebih prefer pakai router atau modem, komen di bawah ya.